Tragedi Munich adalah salah satu tragedi terkelam dalam sejarah sepak bola. Sebuah tragedi kecelakaan pesawat yang menewaskan total 23 korban jiwa, termasuk 8 pemain Manchester United. Lebih dari 60 tahun telah berlalu, bagi sebagian orang mungkin, terutama fans Manchester United, lukanya masih ada. Namun dari tragedi itu, banyak kisah heroik dan inspiratif yang bisa kita ambil pelajarannya. Kisah Harry Gregg misalnya, yang videonya gua upload beberapa waktu lalu, kiper Manchester United yang kala itu berhasil menyelamatkan banyak orang dari reruntuhan pesawat. Dan kali ini, mari kita bahas satu pahlawan yang mungkin namanya tak Stenar Matt Busby, tapi perannya sangat vital dalam kebangkitan Manchester United pasca tragedi Munich 1958. James Patrick Murphy atau Jimmy Murphy adalah pria asal Wales yang lahir pada 10 Agustus 1910. Sebelum bergabung bersama Manchester United sebagai asisten manajer Sir Matt Busby yang hebat, Jimmy lebih dulu berkarir sebagai pemain sepak bola. Klub paling lama yang dibelanya adalah West Bromwich Albion dari 1928 sampai 1939 dan memainkan lebih dari 200 pertandingan. Dia juga sempat bermain bagi tim nasional Wales dan menjalani 15 pertandingan. Pada 1946, Matt Busby yang baru memegang jabatan sebagai manajer Manchester United tertarik untuk mengajak Jimmy bergabung. Bagi Matt Busby, Jimmy sangat handal dalam berpidato yang mampu membangkitkan semangat para pemain. Di samping pengetahuan dan pengalamannya di sepak bola, Jimmy pun diberi jabatan sebagai pelatih kepala dan ditugaskan untuk membina pemain muda yang nantinya dikenal dengan Busby Babes. Jabatan itu ia pegang dari 1949 sampai 1955. Di periode itu, Jimmy berhasil membawa tim muda Manchester United memenangkan FA Youth Cup sebanyak 3 kali dan berhasil mengorbitkan pemain-pemain berbakat seperti Duncan Edwards dan Bobby Charlton. Setelah itu, Jimmy Murphy diangkat menjadi asisten manajer Matt Busby. Di eranya sebagai asisten pelatih Sir Matt Busby dan sebelum tahun 1958, Manchester United menjelma menjadi kekuatan serius yang patut diperhitungkan. Dengan para pemain muda, mereka berhasil 2 kali memenangi Liga Inggris, yakni pada 1956 dan 1957. Babes are unstoppable. Last season's league champions and European Cup semi-finalists are top of the league and back in Europe for a second season. Pada musim 1957-1958, mereka berlaga di European Cup. Tim itu digadang-gadang menjadi salah satu favorit untuk menjadi juara. Saat itu mereka melaju ke perempat final menghadapi Red Star Belgrade. Melawan tim asal Yugoslavia itu, United berhasil menang di kandang dengan skor 2-1 di leg pertama. Leg kedua digelar di Yugoslavia pada 5 Februari 1958 dan mereka berhasil menahan imbang Belgrade dengan skor 3-3. Manchester United pun lolos ke semifinal untuk menghadapi AC Milan. Which so stunned the nation. The plane carrying the best team in the land back from a European Cup tie in Belgrade crashed on takeoff after refueling in snowbound Munich. Of the 44 passengers, 23 were to lose their lives, including 8 United players. Sesaat setelah Manchester United memastikan diri lolos ke semifinal European Cup itu, pada 6 Februari 1958, sebuah insiden terjadi. Pesawat yang membawa rombongan tim Manchester United yang hendak pulang ke Inggris mengalami kecelakaan di Bandara Munich-Riem, Jerman. Dalam seketika, sukacita berubah menjadi duka. Total 8 pemain United merenggang nyawa, sisanya mengalami cedera dan trauma. Matt Busby juga mengalami cedera hingga harus dirawat dalam waktu yang cukup lama. Busby Babes yang hebat itu nampak hancur tak tersisa. Lalu, bagaimana dengan Jimmy Murphy? Jimmy tak ikut dengan tim dalam lawatan ke Yugoslavia itu. Di waktu bersamaan, Jimmy menangani timnas Wales yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 1958. Dan dia sukses membawa Wales lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah negara itu. Ya, dia memegang jabatan sebagai manajer di sana sejak 1956. Setelah kesuksesan itu, Jimmy kembali ke Manchester tanpa tahu apa yang telah terjadi pada timnya. Hingga asisten pribadi Matt Busby yang bernama Alma memberitahu semuanya. Jimmy kaget bukan main. Mendengar penjelasan Alma, dia hanya terpaku dengan tatapan kosong. She said it again and she started to cry. And then it struck me very vividly. I thought, God, no. Last thing I thought was a plane crash. So in my John Middle office there, I went in, I cried myself for 20 minutes, couldn't realize it.
Keesokan harinya, Jimmy pergi ke Jerman menuju rumah sakit tempat para korban dirawat. Edward and Matt, they were sort of semi-conscious in a fashion. He said, "It's you, Jimmy." And he said, "Keep the flag flying." Matt Busby berkata saat Jimmy menemuinya, "Tetaplah kibarkan benderanya, Jimmy." Kalimat yang seolah instruksi bagi Jimmy untuk menggantikannya mengemban tugas yang begitu berat. Tugas untuk Manchester United bangkit, dan Jimmy pun menyanggupi. "Jika saya terus memikirkan tragedi itu, saya akan gila. Saya harus melihat ke depan dengan mengandalkan anak-anak muda." Sikap yang menunjukkan bahwa Jimmy tak mau tunduk pada tragedi. Hal itulah yang mendorongnya untuk memberikan dedikasi lebih pada klub. Segera dia membentuk kembali tim yang telah hancur itu. Merekrut pemain yang beberapa adalah pemain amatir. Hanya Harry Gregg dan Bill Foulkes yang tercatat sebagai pemain utama. 13 hari pasca tragedi, Manchester United berhadapan dengan Sheffield Wednesday di Piala FA. Tak ada yang mengharapkan lebih dari tim dadakan Jimmy Murphy itu. Namun yang terjadi kemudian adalah hal ajaib. United mampu menang dengan skor telak 3-0. Perjalanan tim dadakan Jimmy Murphy itu di Piala FA nyatanya terlalu jauh dan seperti di luar nalar. Mereka berhasil melewati babak demi babak dengan kemenangan hingga mencapai final. In just 70 days after Munich, television brings to all Europe the climax to Manchester United's revival, their second successive cup final. And Matt Busby is there with them. Can the living legend... Memang, kiprah mereka di European Cup harus terhenti usai dikalahkan AC Milan. Dan di akhir kompetisi Liga Inggris, United harus puas berada di posisi 9 klasemen. Namun, menembus final Piala FA dengan tim dadakan dan suasana duka usai tragedi, tak mungkin untuk tak menyebut itu fenomenal. Mengutip dari laman resmi Manchester United, seorang jurnalis bernama Michael Parkinson berkata, "Sepanjang sejarah sepak bola Inggris, tidak ada kisah yang lebih menginspirasi daripada pencapaian Murphy yang membawa United ke final Piala FA." Ketika Matt Busby kembali ke tim, Jimmy kembali menjadi asisten manajernya. Di titik inilah kita layak mengagumi sikap Jimmy Murphy yang begitu rendah hati. Tawaran dari klub-klub besar seperti Arsenal dan Juventus untuk Jimmy menjadi manajer mereka ditolaknya dengan mentah-mentah. Lalu dia juga berhasil membawa Wales ke perempat final Piala Dunia 1958, membuat Brazil tertarik menggunakan jasanya. Namun tetap, Jimmy Murphy ingin berada di Manchester United meski sebagai asisten manajer Matt Busby. Sepertinya ia memang benci menjadi pusat perhatian, dan masuk akal kenapa banyak orang menyebutnya sebagai The Unsung Hero. Setelahnya, Jimmy Murphy bahu-membahu membangun kembali Manchester United bersama Matt Busby. Dan dengan waktu yang relatif singkat, United kembali menjadi tim kuat. Pemain-pemain bertalenta bermunculan dan bergabung. George Best dan Dennis Law adalah contohnya. Musim 1962-1963, mereka berhasil memenangkan Piala FA, dan itu adalah gelar pertama pasca tragedi. Lalu dua gelar Liga Inggris menyusul di musim-musim berikutnya. Puncaknya, Manchester United berhasil menjuarai European Cup 1968. Ya, mereka akhirnya menjadi Raja Eropa, tepat 10 tahun setelah tragedi Munich, dan nama Jimmy Murphy ada dalam kesuksesan tim itu. Jimmy Murphy berada di Manchester United hingga 1971. Di masanya, United total meraih 4 Liga Inggris, 1 Piala FA, dan 1 European Cup. James Patrick Murphy meninggal dunia pada 14 Februari 1989 di usia 79 tahun. Dia dikenang sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh untuk kebangkitan Manchester United. Tanpanya, semua akan berbeda. Mungkin keterpurukan United saat itu akan berlangsung lebih lama. Pada tahun 1990, namanya diabadikan dalam sebuah penghargaan, yakni Jimmy Murphy Player of the Year untuk pemain muda Manchester United yang dianggap menampilkan performa terbaik selama semusim. The unveiling of the Jimmy Murphy statue here at Old Trafford. Pada 3 Mei 2023 lalu, Manchester United meresmikan patung Jimmy Murphy yang berdiri di Old Trafford. Tepatnya di belakang tribun Stratford End. Ya, Jimmy Murphy memang layak dihargai setinggi-tingginya. Rest in peace, Jimmy Murphy.